이제 아무것도 못 봤어. 진짜야. 너 임마. 너 우리 애들이랑 와이프 알잖아. 어? 야, 나 셋에 와이프까지 여자만 넷인데. 야, 주철아 한 번만 살려주라. 이 아저씨 어디 갔지? 이 아저씨야? 어. 제롬 찾았네. 응? 제롬에 관한 자료 이게 다예요? 통당 아름다운 얻었어요. 저 제가 다시 연락드릴게요. 전화주셔서 감사합니다. 주차장입니다. 바로 올라갈게요. 미키라고 합니다. 저 아시죠? 봤어? 아, 이제 도착했네. 아마도 폭탄이 들어있겠지. 천달군. 전화가 걸려오면 바로 점화됩니다. 좀 더 일찍 만난다고 생각해. Ini awal mula film diawali dengan adegan sang presiden yang sedang berpamitan dengan kantornya di Gedung Biru. Presiden ini nampaknya mengikuti saran dari Perdana Menteri Joe sebelumnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya melihat banyaknya rakyat yang mendemonya untuk mundur dari jabatannya. Scene berpindah ke bangunan tua yang telah terbakar habis, di mana di sini Kim Wo-gi dan juga Gon diikat oleh Samael sebelumnya. Terlihat banyak polisi dan paramedik yang ada di sana untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Di tempat itu, salah satu tim penyidik menemukan sebuah kalung yang dikenakan oleh Gon sebelumnya. Sedangkan Hairi yang sudah berhari-hari tidak mendengar kabar dari Gon itu pun pergi mengunjungi tempat tinggalnya dan saat tiba di sana, ia dikagetkan dengan sejumlah polisi yang berada di dalam kamar Gon. Para polisi ini mengatakan kepada Hairi bahwa sidik jari dari Gon ditemukan di kamar RSJ tempat Kim Wo-gi berada sebelumnya, yang artinya Gon telah menculik Kim Wo-gi. Tiba-tiba ponsel Hairi berdering, yang mana itu adalah panggilan dari Kiteng yang memberitahukan Hairi bahwa mereka telah menemukan keberadaan dari Kim Wo-gi. Hairi pun segera menuju ke rumah sakit yang dimaksud, di mana di sini Kiteng memperlihatkan mayat yang DNA-nya sesuai dengan milik Kim Wo-gi. 이 사람은 누구예요? 혈액형이 O형이야. 경찰에서 김욱이 납치범으로 차달건을 찾고 있어. 이게 화재 현장에서 나온 물건들입니다. 응? 액땜 제대로 한 거니까 그거 지니고 있으면 좋은 일만 생길 거야. Di sisi lain, presiden yang sedang berada di rumahnya mendengar berita atas kematian dari Kim Wo-gi dan juga Gon melalui berita yang disiarkan televisi nasional. Sedangkan Hairi yang tak kuat menahan kesedihan akan kehilangan Gon itu pun menangis di pemakamannya, namun ternyata... Di sini diperlihatkan bagaimana Gon dapat selamat dari kebakaran besar yang terjadi di sana. Ternyata Gon diselamatkan oleh musuhnya yang dulu berusaha membunuh Gon saat di Maroko.
김욱이 납치한 게 에드워드였어? Lily dan juga Doso yang melihat Gon masih hidup dan berusaha keluar dari sana akhirnya memutuskan untuk menolongnya. Namun sayangnya Kim Woo-gi dan salah satu anak buah dari Lily tidak selamat dari kejadian tersebut. Jadi sebenarnya mayat yang diduga sebelumnya sebagai mayat dari Gon itu, sebenarnya itu adalah mayat dari anak buah Lily yang kebetulan golongan darahnya sama dengan si Gon. Berpindah ke adegan Perdana Menteri Jo yang kini telah menjadi Presiden Interim, sedang melakukan konferensi pers terkait misi dan visinya dalam menjalankan pemerintahan nantinya. Setelahnya Hong yang kini bertindak sebagai ajudan dari Presiden Interim Jo pun mendapatkan pesan dari Samael yang memintanya untuk dapat bertemu. Di tempat pertemuan yang telah disepakati, Presiden Jo dan juga Hong dibuat kaget dengan sosok dari Samael yang sebenarnya itu adalah Edward Park. Di sini Edward Park atau Samael pun menyuruh Presiden Jo untuk mengubah semua posisi penting di pemerintahan dengan orang-orang yang telah dipilihnya. Sempat menolak permintaan tersebut, namun Samael mengingatkan bahwa ia dan kelompoknya mampu menggantikan posisi Presiden Jo dengan yang lainnya apabila tidak menuruti keinginan dari Samael. Samael juga menyuruh Presiden Jo untuk mendapatkan proyek pengeboran minyak di Kiria yang mana itu akan mampu menaikkan rating Presiden Jo agar kembali terpilih menjadi presiden yang sebenarnya di pemilu berikutnya. Sesaat sebelum keluar dari sana, Samael kembali meminta Presiden Jo untuk menghentikan semua penyelidikan terkait kecelakaan dari pesawat B-357. Hairi yang menduga bahwa Gon dibunuh itu pun lalu menghadap ke ruangan Jo Chul yang kebetulan Kiteng sedang berada di dalam sana. Di sini Kiteng memberitahukan kepada Hairi bahwa semua penyelidikan dari satuan tugas yang menangani kasus kecelakaan pesawat B-357 dibubarkan oleh Presiden Interim. Di adegan lain, Gon yang sedang berada di kediaman Jessica kedatangan Lily dan Doso yang baru tiba dari pasar membawa sedikit cemilan. Lily kemudian menanyakan kepada Gon perihal dirinya yang tidak memberitahukan keadaannya saat ini kepada Hairi. Gon ternyata enggan memberitahukan dirinya masih hidup kepada Hairi agar nyawa dari Hairi tidak terancam seperti yang terjadi sebelumnya. Gon kemudian meminta kepada Lily untuk bisa memasukkan dirinya menjadi anggota dari Black Sun di Amerika agar bisa menyusup di organisasi tersebut. Namun Lily yang memiliki tarif booking yang cukup fantastis ini pun meragukan Gon yang akan mampu membayar jasanya. 걸핏하면 손 내밀게? 너 고용하는데 얼마야? 일부터 사는 주제에 무슨 말을 하는 거야? 엄청 비싸. Gon lalu berusaha mengunjungi mantan Presiden Jong yang berada di rumahnya. Sempat tak percaya saat ditelepon, akhirnya mantan Presiden ini bertemu langsung dengan Gon di depan pintunya, lalu mengajaknya untuk masuk. Di sini tanpa basa-basi, Gon langsung menagih janji dari sang mantan Presiden untuk membantunya masuk ke dalam organisasi Black Sun. Jong kemudian menyuruh Gon untuk ke pasar saham dan mencari ibu dari seseorang bernama Janggu. Berpindah ke adegan Jessica yang masih berada di dalam penjara dan sedang menerima panggilan telepon dari Lily yang memberitahukannya bahwa dirinya akan segera kembali ke Amerika dikarenakan mendapatkan klien baru, yaitu Gon. Namun di sini Jessica meminta satu permintaan kepada Lily untuk menemui seorang jaksa agung bernama Brian dan menyuruh sang jaksa untuk memanggil dirinya dari dalam penjara. Lily juga di sini memberitahukan kepada Jessica untuk berhati-hati dikarenakan sosok sebenarnya dari Samael ialah Edward Park. Setelah selesai menerima panggilan telepon, Jessica yang sedang dalam perjalanan kembali ke dalam selnya berpapasan dengan Jerome yang sepertinya ditugaskan untuk menghabisinya di dalam penjara itu. Panik akan hal tersebut, Jessica pun lalu mengirimkan sebuah pesan manual kepada Harry untuk meminta perlindungan darinya dengan imbalan memberitahukan identitas dari Samael. Harry yang sudah kagok edan ini pun meminta dirinya untuk dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Jessica untuk dapat melindunginya.
Jochu lalu menyuruh Kiteng untuk mengarang sebuah cerita pendek untuk bisa memasukkan Haeri ke dalam sana. Kabar masuknya Haeri ke dalam penjara ini pun terdengar oleh Samael. Khawatir akan hal itu, Miki sang ajudan pun mempertanyakan tindakan dari Samael yang tidak langsung membunuh Jessica saat ini. Haeri yang kini sudah di dalam penjara kemudian bertemu dengan Jessica di sebuah tempat pemandian di dalam penjara. Namun tak berapa lama, salah satu anak buah Jerome yang ada di sana mengikutinya masuk dan memaksa Haeri dan juga Jessica untuk berakting layaknya istri dan pelakor yang sedang bertengkar. Setelah berhasil melumpuhkan sipir tadi, akhirnya Jessica mengatakan identitas dari Samael yang sebenarnya kepada Haeri dan melanjutkan pertarungan mereka. Karena kejadian itu, mereka berdua pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Samael yang belum mengetahui bahwa Haeri telah mengetahui identitasnya itu pun kemudian mengunjunginya di dalam penjara untuk mencari tahu alasan dirinya berada di dalam sana. Haeri yang sedang berpura-pura ini lalu mengatakan kepada Samael bahwa dirinya sengaja masuk ke dalam sana karena ingin menghabisi Jessica yang telah membunuh Gon. Agar akting mereka berdua terlihat meyakinkan, Haeri yang sedang berada di ruang pengobatan itu pun lalu berusaha menusuk Jessica dengan menggunakan sebuah pisau bedah. Samael yang sebelumnya masih curiga itu pun nampaknya kini mulai mempercayai akting dari Haeri dan juga Jessica. Tak berselang lama, Samael mendapatkan panggilan dari Jessica yang memintanya untuk mengunjungi dirinya di dalam penjara. Di sana, Jessica yang telah bertemu dengan Samael langsung menuliskan akun email beserta kata sandinya yang mana di email tersebut berisikan semua kejahatan dari perusahaan John & Mark. Namun Samael yang merasa ada yang aneh di mana di sini Jessica tidak meminta apapun dari dirinya sebagai balasan. Ini sepertinya merupakan permainan dari Jessica yang pada akhirnya membuat si Samael menghubungi seseorang untuk membebaskan Jessica dari sana. Sedangkan Haeri yang masih berada di dalam sel isolasi itu kembali teringat semua kenangan saat dirinya masih bersama Gon. Beberapa waktu telah berlalu, kini Haeri yang telah dibebaskan dari penjara dijemput oleh seorang wanita yang mana itu adalah Jessica. Di sini Jessica berencana membawa Haeri ke Amerika untuk bergabung dengannya menjadi pelobi internasional alias calo profesional. Jessica ingin mengambil alih proyek pengeboran minyak di Kiria yang mana proyek tersebut merupakan proyek dari Samael atau Edward Park. Adegan kembali berpindah ke sebuah tempat di Afrika Utara di mana di sini terlihat sekelompok pasukan khusus sedang menembaki pemberontak dan berusaha mengambil sebuah senjata biokimia di sana. Tanpa diduga, salah satu dari pasukan khusus itu ialah Gon yang tampaknya dirinya telah berhasil menyusup menjadi anggota dari organisasi bernama Black Sun. Are you planning a bioterrorist attack? No questions. Jerome이야. 그 새끼가 네 얼굴 알아보면 끝장이야. Gon. 이제 겨우 블랙선 비밀부대원 됐는데 그놈들 정체 밝히기도 전에 쪽박기 때부터 끝나는 거야. Tak berselang lama, Jerome pun tiba di tempat tersebut. Papa wanted sitters in the house. Anybody still up? Is there anybody still standing? Who the hell are you? Apuji. 2분 안에 맞으면 살 수 있다. 2분. 니들 조직 정체가 뭐야? Access. Wheels turn on their axis. Global finance. 에드워드가 생화학무기 어디다 쓸 생각이야? Kyria. Oh. 지옥에 가서도 기억해. 내 조카 이름. Yeah.
Di sisi lain, Presiden Interim Joy yang sedang berada di dalam mobil bersama Samael mengkhawatirkan perihal proyek pengeboran minyak di Kiria, di mana keluarga kerajaan mengundang seorang pelobi wanita yang akan menjadi pesaing mereka pada proyek tersebut. Setibanya di tempat yang dituju, Samael yang baru tiba di sebuah bandara pun langsung disambut oleh Min Sik dan Sekretaris Yon yang ternyata kali ini mereka berdua bergabung ke dalam sindikat kejahatan Samael. Adegan kembali berpindah kepada sosok wanita yakni Hairi yang kini telah berubah menjadi seorang pelobi internasional untuk proyek pengeboran minyak di Kiria. Skino, ma arfaash raza gatuli l'abad jir Jafar. Mukhali sami alaikum Jafar. Afaka madam, ma tguli walu Jafar, Allah yarham lik lwalidin. Dan adegan yang terjadi pada awal episode film ini ternyata merupakan akhir dari film pada season kali ini. Di mana di sini Gon bersama seorang rekannya sedang menunggu targetnya melintas di sana. Dan saat targetnya sudah mulai terlihat, Gon mulai menembak ban salah satu dari mobil tersebut yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi oleh Hairi terpaksa berhenti. Dan betapa terkejutnya Gon saat mengetahui target dari misinya kali ini ialah sang pujaan hati, Hairi. Shut. Welcome to the Black Tower.